Hello po mga kababayan. Hello teman-teman. Sawadee Xin chào các bạn. Apa kabar saudara-saudari semuanya? Selamat datang di NIA Global News bersama saya Sandy, reporter Bahasa Indonesia. Berikut adalah berita minggu ini. Pertama, program vaksinasi aman mendorong pekerja migran untuk mendapatkan vaksinasi. Kedua, dibukanya pembukaan akun secara online bagi generasi baru kedua. Ketiga, vaksin digital Taiwan terbuka untuk umum dan dapat diunduh oleh semua orang. Keempat, penduduk baru diberkati dengan sertifikasi akademik yang disederhanakan. Program vaksinasi aman mendorong pekerja migran untuk mendapatkan vaksinasi. Untuk memperluas cakupan vaksin, Departemen Imigrasi meluncurkan program vaksinasi aman untuk para migran. Menekankan tidak ada pemberitahuan, tidak ada penyelidikan, tidak ada biaya, dan tidak ada kontrol. Membantu para migran untuk mendapatkan vaksinasi dengan tenang. Dibukanya pembukaan akun secara online bagi generasi baru kedua. Dewan Keuangan akan mengizinkan penghuni baru untuk membuka rekening online untuk anak-anak mereka yang di bawah umur. Sebanyak 5 bank di seluruh Taiwan saat ini menjadi penerima manfaat. Selama orang tua memegang izin tinggal yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi, Anda bisa membuka rekening digital untuk anak yang sudah mencapai 7 tahun. Vaksin digital Taiwan terbuka untuk umum dan dapat diunduh oleh semua orang. Uni Eropa mengumumkan pengakuan sertifikat vaksinasi digital Taiwan. Pusat komando menyatakan bahwa telah terbuka untuk umum untuk mengajukan pengunduhan dan penggunaan. Untuk kedepannya, orang yang berpergian ke Eropa hanya perlu menunjukkan sertifikat barcode. Hal ini dapat mempersingkat waktu untuk pemeriksaan masuk. Penduduk baru diberkati dengan sertifikasi akademik yang disederhanakan. Untuk membantu penduduk baru dalam mencari pekerjaan, Kementerian Pendidikan mengumumkan penyederhanaan kualifikasi pendidikan penduduk baru. Cukup ajukan sertifikasi dari pemerintah setempat, sangat mengurangi beban penghuni baru.